Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Oke, pada video konten kali ini kita kembali di channelnya Sahabat Kopi. Jangan lupa untuk terus dukung channelnya dengan cara like, komen, juga subscribe ya teman-teman. Nyalakan juga lonceng notifikasinya untuk mendapatkan video-video terbaru dari kita. Baik teman-teman, pada video konten kali ini kita akan mereview atau melihat klon bongkok ya teman-teman. Spesialis klon bongkok akan kita lihat yang katanya klon bongkok itu identik dengan kerontokan, betul ya. Oke, ini kita akan sedikit berbagi mengenai klon bongkok. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Kebetulan di hadapan kita ini adalah klon bongkok. Ini sambungannya double sambungan, usia 1 tahun. Bongkok itu karakter buah yang cukup bobot ya teman-teman, dan berkulit tipis. Namun memang agak ada sedikit keistimewaan atau perawatan khusus untuk klon ini. Kita harus lebih banyak ke unsur K ya teman-teman, kalium, fosfat. Namun tetap pada prioritas nutrisi yang seimbang untuk klon bongkok. Tuh. Dan untuk stabilan sangat mendominasi ya teman-teman. Oke teman-teman, kita sudah melakukan guyur pemetikan klop kopi lokal ya teman-teman. Tuh. Itu sudah kita pruning biar tidak mengganggu yang ini ya. Bahannya sudah kita siapkan, siap produksi. Karena dia tadi gelap, terganggu sama yang atasnya. Ini juga bongkok, baru belajar buah ini. Bongkok, tuh ya teman-teman, sini ada 3 as raja. Oke, sedikit kita sortasi. Penambahan. Cukup bergoyang. Tuh bahannya ranting. Ini bongkok ya teman-teman. Bongkok ini akan tetap kita prioritaskan karena dia wow, salah satu klon yang saya lihat cukup stabil ya, bagus. Ini juga klon bongkok, ini akan terjadi buah ngagung tahun berikut. Ini yang atasnya dari Mas Edi, katanya keriting. Ini 308.
Bongkok PS308. Jus mantap. Nah, bawahnya masih ya, teman-teman. Bawahnya masih kulon pandih. Ini yang batangnya kecil. Itu saya tongkat ya teman-teman, batangnya masih sangat kecil tuh, itu melengkung. Juga bongkok. Ini sambungannya usia 1 tahun semua. Bongkok ya, lagi-lagi bongkok. 1, 2. Untuk produksi tahun berikut. Ranting. Mantap juga, lumayan. Putih ya. Tuh. Tiga raja. Ini nampak dari kejauhan teman-teman gugusannya. Jos. Bongkok. Wow, ada kah yang di bawah? Wah, ada teman-teman tuh. Wow, ini salah satu ciri khas dari reaksinya ya, pemupukan itu. Wow, nih. Oke teman-teman, jadi itu dulu ya videonya.
sekian. Semoga bisa menginspirasi teman-teman. Saya Firguansa undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.